juga, dan saya lihat juga lah ramai yang datang melawat ladang konsuler ini. Dan adakah ini satu kemungkinan menjadi satu tarikan dalam apa yang dikatakan adalah agro pelancongan? Adakah ini dalam agenda program konsuler kah? Memang kita memang ada dia punya program macam ni. Setakat ni kita masalah dengan dia punya bakar, kita nak tambah dia punya breeding dengan macam simen, kita nak buat simen untuk dia punya breeding kan, because dia tak boleh continue dengan dia punya same generation. So sama juga kita harap pekerjaan Sarawak ni, the only Bali farm in Sarawak. Yeah. I hope that kerajaan perhatian dengan memberi perhatian kepada industri ini supaya setaraf lah dengan setaraf dengan semenanjung yang ada di sana, teknologi teknologi juga, teknologi juga dengan sini, kawasan sini lagi sesuai untuk Bali pasal sini tak ada harimau dengan binatang yang boleh kacau dia, jadi disease defect also very very healthy, kurang penyakit. Saya tengok keadaan sini pun cantik lah, view dia, apa nama pemandangan dia, ada bukit di latar belakang, dan ya memang sesuai sangat lah untuk ekoturism lah. Ajukanlah pandangan ini supaya kepada agensi-agensi kerajaan yang berkenan lah. Ya, masalah yang sama masalah sekarang ni, Sirian sudah naik taraf division. Yang masa yang ni saya memang terima kasih dengan Datuk Seri Michael Manin untuk membangunkan Sirian. Jadi si kawasan sini tidak lama akan dimaju jadi satu teknologi school. Jadi memang pentinglah saya perlu di kawasan yang besar luas untuk dimaju. Okay, dari segi kerjasama dengan agensi kerajaan ada menghadapi masalah kah? Setakat ni okey, banyak terima kasih dengan Jabatan Haiwan Sarawak dengan Dr. Steven, yang Cik Farah, yang kawan baik saya dengan Cik Awang, Henry, Dr. Adrian, banyak nasihat lah. Saya harap memanglah kita nak besar ini lah. Okay, Kaunselor, saya harap maju jaya lah di dalam penternakan lembu Bali ini. Dia seorang yang menjadi pioneer, perintis di dalam. Itulah kita pun harap ini. Harap ini satu unik produk untuk Sirian Division lah. Saya harap Sirian akan jadi food production center as a division.